Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hamizul Nazmi bin Ramlan. Video ini merupakan video untuk subjek falsafah dan isu semasa, di mana kami diberikan tajuk-tajuk yang ingin dibincangkan. Oleh itu, saya telah memilih tajuk fakta luar biasa mengenai bumi yang kita diami ini. Baiklah, mari kita mulai. Pada saat ini, kita hidup di planet yang bernama Bumi. Namun, segelintir kita tidak tahu akan tempat yang kita tinggal ini. Terdapat banyak perkara misteri yang semula jadi di planet kita yang indah ini yang masih belum dapat diselesaikan oleh para-para pakar dan masih mencoba sehingga sekarang. Bagaimana dengan Anda? Sejauh mana yang Anda ketahui akan planet kita ini? Laporkan daripada pelbagai sumber berikut adalah beberapa fakta yang unik mengenai planet yang kita diami ini. Antaranya yang pertama, bumi bergerak pantas walaupun berat. Oleh hal demikian, bumi kita mempunyai kecepatan sebanyak 107.281 km per jam. Dalam putaran mengelilingi matahari, itu adalah kelajuan yang sangat luar biasa. Memandangkan para saintis menganggarkan jisim bumi adalah 5 septillion 972 sextillion dan 190 quintillion kilogram. Dan yang kedua, manusia tidak mempengaruhi berat bumi. Populasi manusia dianggarkan mencapai 5 bilion pada tahun 1987, sementara pada tahun 2020 dianggarkan berjumlah 7.7 bilion orang. Namun, itu tidak bermaksud bahwa berat manusia dan bangunan yang dibuat akan meningkatkan jisim bumi ini. Ini kerana kita terbentuk dari atom dalam bentuk 65% oksigen, 18.5% karbon, dan 9.5% hidrogen. Ketiga, hutan hujan Amazon tetap subur kerana fosfor yang diperolehnya dari gurun Sahara. Semasa periode Holocene, Afrika Utara menghijau dengan tumbuh-tumbuhan. Terdapat banyak tasik dan sungai seperti Lake Chad dan White Nile. Epoch ini dipanggil zaman kelembapan Afrika. Zaman kelembapan Afrika berakhir sekitar 6.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Vegetasi menurun dan tasik mula kering. Cangkang di atom yang mati dan juga kumpulan alga yang besar sekarang meliputi luasnya tasik Chad yang kering. Walaupun disebabkan oleh penggurunan, tumbuhan, pokok, haiwan dan burung mulai mati. Secara beransur-ansur, tanah Sahara diperkaya dengan nutrien dari organisma yang membusuk. Pada masa ini, setiap tahun angin bertiup rata-rata 182 juta tan debu dari depresi Bodel di Chad. Debu kaya nutrien melintasi lautan Atlantik dan jatuh di lembangan Amazon. Setiap tahun, hujan di Amazon menyapu banyak nutrien, termasuk fosfor, nutrien penting untuk pertumbuhan tanaman. Debu dari gurun Sahara mengisi nutrien yang hilang ini dan membantu menjaga agar Amazon tetap hijau. Dan yang keempat, atmosfera bumi perlahan-lahan memancarkan oksigen ke angkasa. Percaya ataupun tidak, atmosfera bumi bocor. Setiap hari, kira-kira 90 tan bahan atmosfera bocor dari atmosfera atas. Memandangkan atmosfera planet kita yang luas, 90 tan adalah kebocoran yang sangat kecil. Para saintis telah mendapati bahwa selama 800,000 tahun terakhir, tahap oksigen atmosfera telah menurun sebanyak 0.7%. Tetapi tidak ada yang tahu mengapa atau bagaimana ini terjadi. Misi seperti ISS Cluster telah menyiasat kebocoran ini, tetapi banyak persoalan yang masih belum terjawab. Atmosfera bumi mempunyai berat sekitar kuadrilion tan. Pada laju atmosfera yang bocor, kita tidak berada dalam bahaya. Tetapi para saintis berusaha memahami sebab-sebab di sebalik fenomena ini.
penyelidik percaya bahwa memahami kebocoran atmosfera bumi akan membantu mereka memahami atmosfera planet yang lain. Menurut mereka, ia mungkin terbukti kritikal dalam mencari planet yang dapat dihuni dan kehidupan di luar bumi. Sekian itu saja daripada saya mengenai 4 fakta luar biasa untuk planet bumi ini. Dan jangan lupa tekan button like dan subscribe bagi channel ini. Sekian, terima kasih.